Salam guys, kali ini saya akan memberikan tutorial untuk memasang FD tarikan bawah pada frame yang sebenarnya menggunakan tarikan atas seperti Broadway contohnya. Ini sudah dihilangkan tegangannya, stopper untuk kabel menuju FD-nya, tarikan dari atas, kabelnya dari sini, karena stopper FD-nya itu berbenturan ketika frame-nya ngesok ya. Jadi frame belakang ini sampai penyok karena berbenturan dengan stopper yang ada di sini, makanya dihilangkan. Jadi kita menggunakan tarikan bawah seperti ini. Bagaimana caranya? Saya menggunakan mata rantai sepeda motor, diambil seperti angka 8, dipasang di sini, dijepit, lalu kabelnya, kawatnya menuju ke jalur tarikan bawah seperti ini ya, RD tourney. Ada jalur tarikan bawah melingkar dari sana menuju ke sini, narik ke sini, jadi dia berputar ke sana langsung ke sini. Bisa menggunakan pipa V-brake, dibesarin bolongannya atas bawah mata rantai motornya, lalu kita nyambung ke sini selangnya, outer shifter ke atas. Jadi seperti ini ya, FD-nya tourney yang support di Broadway, karena ini jauh jaraknya ya. Kalau kita pakai yang agak penuh ke sini, maka akan berbenturan dengan frame ini. Jadi tarikan dari bawah ya, kawatnya jelas dia datang dari bawah, kemudian melengkung lagi. Nah itu kabelnya dari bawah. Nah itu melingkar kabelnya dapat saya. Lalu dia datang lagi lewat atas ya, melingkar. Saya dikunci di sini. Ya, sekian tips saya untuk yang mau menggunakan jalur bawah, bisa langsung kita pasang di clamp FD seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.